sehingga kita bisa bersilaturahmi atau berwarga di acara pernikahan beliau putra putrinya Bapak Kaskun, yang mudah-mudahan pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini mewakili menyampaikan dari keluarga Bapak Kaskun atau Bapak Hamdani atas tadi ketua rombongan desa telah begitu banyak menyampaikan ataupun memasrahkan, yaitu diantaranya mungkin kami di sini sekeluarga memohon maaf atas segala kekurangan atas sambutan sungguh lumbuh puguh kami bila mana dalam penerimaan bapak ibu serombongan kami kurang berkenan ataupun susunan acaranya yang kurang baik, untuk itu kami mohon maaf. Yang kedua, atas serahan dari beliau pengantin putra kepada kami, kami terima dengan tangan terbuka dan ikhlas atas pasrahan beliau Arul akan menjadi keluarga kami. Dan mudah-mudahan dengan adanya tersebut, Arul dan keluarga atau istrinya bisa menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, dan cepat mendapatkan momongan supaya Bapak Kaskun cenang kangen pingin gendong cucu ya Pak Bu. Maka dari itu tidak salahnya mari kita doakan agar saudara Arul dan Windy menjadi yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Tapi walaupun sudah dipasrahkan Pak Bu, kami tidak lupa dikarenakan anak kami juga Windy masih belum punya pengalaman. Untuk itu mari kita didik, bimbing bareng-bareng anak kita supaya bisa menjalani kehidupan rumah tangga ataupun bermasyarakat sesuai di lingkungannya. Nanti mungkin bila di sini sesuai dengan yang di Sindanghayu, atau nanti bila mana berada di Cipondoh sesuai dengan yang di Cipondoh. Untuk itu saya terima Arul, dan tetap bimbingan mah kita bareng-bareng ya Pak ya, untuk kebaikan mereka. Yang seterusnya, atas pasrahan, mungkin tadi bilangnya nggak bawa apa-apa, tapi dalam kenyataan ini luar biasa. Dari yang tidak ada pun diada-adakan itu pasti. Akhirnya
sudah kita lihat sendiri. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari barang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Atas pasrahan itu kami terima dengan tangan terbuka dan hati ikhlas, dan mudah-mudahan atas pemberian itu bisa kami manfaatkan sesuai dengan kegunaan dan manfaatnya, dan kami tidak bisa memberikan apa-apa selain keterharuan dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan pemberian Bapak kepada keluarga kami akan dibalas oleh Maha Kuasa, dilipat gandakan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya mungkin dikarenakan klip nyampean sudah siang, kok pada kesel, kecapean di perjalanan jauh. Biasanya nggak nemuin tanjakan ya Pak Bu, kesini itu naik kayak ke Bogor, tapi bedanya di sini nggak dingin, panas. Jadi untuk itu saya pun tidak bisa panjang lebar selain ucapan terima kasih atas kehadiran, doa, dan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam penerimaan ataupun tata cara penyampaian kami ataupun saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.